Aduh, susah ya, memasak. Nih, kosong nih. Se. Aduh, yang mana? Sendok teh, satu. Teaspoon. Pakai bahasa Inggris aku nggak ngerti. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Iya tenan, gawe gelo iki. Konco-koncoku iki kok parah banget ya. Aku dibilang ndak bisa masak masakan negeriku sendiri. Bisa. Junaedi, aduh piye iki ya. Aduh piye, diledekin terus aku iki. Oh, Junaedi. Oh iya, aku itu kan punya temen jenenge Juna. Mas Juna itu kan pinter masak, dia itu kan chef kalau ndak salah. Wah, mendingan saiki aku telepon dia aja. Nah, saiki tak telepon dulu Mas Junanya suruh ngajarin aku masak. Halo? Iya, Mas Juna apa kabar? Sehat? Wah, mantep iki. Mas Juna, gini loh Mas Juna. Aku itu kan diledekin karo teman-temanku. Katanya kamu itu bule ndak bisa masak bule. Aduh aku ki loro ati to, Mas. Gimana kalau misalnya ki, kalau ndak keberatan Mas Juna itu bantuin aku masak, ajarin ngono lho. Iya, masak-masakan apa tadi namanya? Western. Ah, ya itu maksudnya, diajarin masak-masakan western. Boleh ini. Iya. Matur nuwun nggih Mas Juna. Eh, monggo. Mantep iki. Mas Chef Juna. Hei. Aduh, apa kabar Mas Chef Juna? Nah, ini aku bawain burung buat Mas Chef Juna. Ini oleh-oleh loh dari aku. Terus ini buat saya? Iya, buat Chef Juna itu kan hadiah. Oke. Terus? Kan bentar lagi aku mau diajarin masakan western. Oke. Okay. Aku mau diajarin masakan itu. Kita mulai tapi dari yang simpel-simpel dulu ya. Boleh. Ya udah. Yuk, langsung aja kita.
Yang anti darah tinggi itu banyak garam ya. Aku darah rendah kok. Oh gitu. Berarti nggak apa-apa ya? Boleh. Kalau gitu pakai satu sendoknya terus. Jangan asin. Tadi garamnya aja 5 sendok toh. Iya. Kalau senyum makin manis loh. Kok ditaruh di atas tisu? Biar minyaknya hilang. Oh, biasanya aku langsung makan aja loh, Mas. Oke. Yuk, ini mentega. Diapain? Dimasukkan. Jangan ingat, jangan terlalu panas. Oh ya, menteganya jangan terlalu panas. Betul. Ya, ya. Kalau panas nanti bisa apa, Mas? Pecah dia. Pecah? Jadi kandungan susunya sama fatnya, minyaknya itu nanti pecah dia, apa, misah. Nah, apa yang bisa aku bantu, Mas? Coba minta tolong jala-jala itu dong. Hah? Wis-wis, jala-jala itu. Ah, itu. Ini? Itu benar, betul. Oh, bener gini ya. Nah, ini diapain, Mas, ya? Dimasukkan tepung. Kita aja atau semua? Semuanya, ini kombinasinya sama. Jadi 1:1 ya. Ya. Mas, ya. Kita ini kan biasanya kalau masak sambil ngobrol-ngobrol toh. Ya ini dari tadi nggak ngobrol toh. Ngobrol, tapi ini mau yang lebih ini loh. Apa tuh? Yang gitu deh, aku mau nanya. Nah ini kita aduk ya. Mas Chef, aku mau nanya. Apa? Mas Chef memang masih bujangan. Maksudnya bujangan? Itu loh, belum punya pacar. Belum. Brownies, berondong manis. Iya, berondong ya, manis nggak tahu ya. Nah, manis sih, Mas Chef. Oh gitu. Pasti banyak saja yang suka. Ih malu-malu, kamu senyum-senyum aja, Mas Chef. Gimana? Emang ini mau belajar masak apa mau acara gosip nih? Enggak loh, kan aku mau sambil cerita-cerita. Oke, udah cerita, ayo. Mas Chef. Apa tuh? Nanti kalau misalnya aku pulang ke kampung nih, di Jogja, Mas Chef mau enggak tak pamerin jadi pacarku? Hah? Enggak apa-apa, pura-pura aja. Terus untungnya saya? Ya, banget ya, kan aku Cahayu. Mas Chef, ayo lah. Oh, kamu Ayu, katanya namanya Desi. Enggak, Ayu tuh cantik. Oh. Beautiful. Saya kenal itu tetangga namanya Ayu, jelek kok. Itu dia namanya doang, kalau aku kata sifat. Berarti, kata sifat. Mau deh, Mas Chef? Boleh. Nggak ada yang marah, toh? Nggak ada. Wah, mantep ini, kasih, pemirsa. Kasih ini kan, kasih tunjukkan di Jogja ada apa aja. Pasti. Jadi guide. Iya. Udah mulai matang, udah kecoklatan. Pertama-tama kita masukkan bawang, bawang bombay. Oke. Bawang apa itu? Bawang bombay. Tadi habis. Iya, tenang. Nih, hati-hati jangan sampai gosong. Kadang-kadang kalau terlalu panas kita angkat sedikit masaknya. Sampai dia udah mulai lunak, ya. Kita masukkan seleri. Seleri? Iya, adalah batang daun seledri. Oh, alah batang daun seledri aja gaya-gaya namanya jadi seleri. Kan makanan western. Oh iya. Minta tolong. Boleh. Diam. Jangan dong, Mas Chef. Salah ya? Nanti kalau aku diem aja terus piye. Kamu di rumah memang gitu asli ya? Iya. Makanya itu besok-besok saya bawa pulang. Saya nggak ada kerjaan, kamu saya sewa tiap jam boleh nggak di rumah? Oh, mahal tuh ya. Tiap jam. Pani piro. Nyawanya per jam gitu. Sambil muter-muter ngoceh. Ya, Mas Chef. Nggak apa-apa, Mas Chef ganteng sih. Ya, dah. Iya, tolong dong. Mas Chef kalau dipuji kok nggak mau sih? Mas Chef ganteng loh. Terima banyak kasih, yang bilang nggak? Terima kasih. Enggak ada. Ih, bohong. Malu-malu. Apa? Itu. Ini namanya apa? Ayo apa? Green bell pepper. Nah, bingung kan? Bahasa Indonesia paprika hijau. Ini dicemplungin? Cemplungin. Semua? Semua. Plus. Terus apa lagi, Mas Chef? Coba. Apa? Itu. Cabe. Jalapeno. 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 Ini cabe. Ini cabe? Pedes, toh. Tolong bawang putihnya. Ini bawang putih yang sekarang udah naik harganya. Duh, kok susah toh? Pakai tangan lagi. Nempel, kan nanti kalau matang juga udah bersih lagi ya toh. Oke. Kena panas. Tapi yuk, wangi. Boleh minta tolong? Habis kamu pegang-pegang terus 2 sendok teh. Kalau kamu yang naruh 2 sendok teh. Jadi yuk. Yang mana, Mas Chef? Ada tulisannya. Aduh, susah ya memasak. Gosong nih. Duh, yang mana? Sendok teh. 1. Teaspoon. Pakai bahasa Inggris aku nggak ngerti. Jangan ini mesti flat. Yuk, masuk. Ini ya. Terus. Udah ya. Yuk. Chicken stock. Kaldu ayam. Yang mana? Air.
Saldo ayam. Udah. Terus? Yuk masukin. Semua? Hati-hati ya. Tuh. Jangan dibuang, di alir. Hah? Yuk, yuk. Nah. Nah, pinter kan? Udah cantik, pinter enggak? Kalau mau muci-muci aja, Mas Chef. Enggak apa-apa. Oh gitu ya? Ya, wes lah, enggak apa-apa. Nah, ini udah mulai mendidih ya. Diapain? Masukin sosis sapinya. Sosis sapi. Jadi kita kecilin apinya. Yuk, masukin sosis sapinya. Tuang. Terus apa? Nah, ini sekarang saya mau pakai pancinya yang ini. Jadi ini saya pindahin ke apinya yang lebih kecil ya. Ya. Sebelum itu, saya akan panaskan. Kok banyak banget sih? Banyak dong. Ini dipanasin sedikit aja. Biar nanti dia nggak terlalu lama kerjanya. Iya. Biar nggak terlalu lama kerja. Sekarang kita buat polentanya. Lama minyak dulu. Dulu dikit. Boleh bantu aduk-aduk dikit, hati-hati panas. Boleh. Apa sih yang enggak buat Mas Chef? Nah, dikit-dikit aja. Gini doang aku ya iso. Di kampung aku juga suka ngaduk-aduk. Gitu ya? Nah, sambil nunggu kamu, saya di sini... Apa? Bikin ini. Itu apa? Oh, buat ngetes panas atau enggak ya? Betul. Wah, pinter. Ya, nih udah mulai panas. Ini bawang? Merah. Cah, padahal warnanya ungu kok merah ya? Buat ke pakai tangan. Yuk. Bawang? Putih. Yo, mari. Biar enggak mubazir, Mas Chef. Udah. Apalagi nih, Mas? Masukkan susu. Susu? Oh, bawang dikasih susu. Nah. Wah, ini antik ya. Aku baru pertama kali loh lihat bawang dikasih susu. Jadi ini adalah, ini nanti dia akan mengembang ya. Apanya? Polenta ini akan mengembang nanti. Sambil nunggu itu, saya potong ini ya.